The Iban people live along rivers in the Malaysian state of Sarawak on the island of Borneo. They have long been renowned farmers, growing rice in hillside fields cleared from the forest. Today, there is a more diversified economy, including the logging industry and wage labor in urban trading centers such as Kapit. The Iban communities are linked by express boat service on the rivers. Most Iban people live in longhouses. In the past, the longhouses were made of wood and raised off the ground. Today, they are made of modern materials but still follow the same floor plan. An open gallery called the ruai runs the length of the longhouse in front of the individual family apartments. Iban women like Dapong anak Sempurai often weave puak kumbu on the ruai. Naga puak kumbu to sige pengawa asal kami Iban. Nya kami mesti ngaga puak kumbu to ban kami guna amat keto. Maya gawai pun guna. Maya orang bisa kawin. Maya itu orang mati pun ada. Ya bisa pantai. Nanti bisa orang mati. Abah rumah panjai. Baka kami dia abah rumah panjai itu. Nak boleh ngagak kira sebedau ulit buai. Sebedau muai ulit. Puak kumbu are made with the ikat technique. Dapong binds the threads in selected places before dyeing. The pattern is usually copied from an existing cloth. Aku belajar to hari ini aku cuba belajar agak to umur aku kira 15 tahun aku start belajar agak to agak puak kubo mula aku kawin aku yang cuba aku agak puak kubo nelayan dari rumah mula aku agak buah lanjal lanjal bunga nuin hari rumah. Kami antik kami udah temu ngupi ya, kami merek lemak mimit, lemak kata, oh, lemak mimit, lilin, ngau duit, seringgit ke dua ringgit. Antik puaknya besar ke, ngayu ke duit, sampai lima ringgit, sitip puak kumo. Antik kami neladan dari orang lain lah. Ngikat to ngena tali to merek kak ngagak bunga ya. Ya ke warna putih ya. Rancar to mesti kuat, nanti nak kuat, dai boleh masuk dalam warna anak putih jadi merah. Dyeing requires knowledge of plants and the environment. To daun rengat, kena kami Iban ngagak puak kumo warna keluam ngau biru. Tok ketok gambar daunnya. Tok ya kayu ngkabai. Kena kami Iban ngagak puak kumo warna merah. Kayu tok dak besar ya kumo haba baru kayu besar. Ya nak ditanam. Aku start belajar tenun tok. Maya umur aku sabar ngau start ngebat puak kumo nya. Aban udah ngebat mesti dia tenung. Maya aku gedau dia aba rumah panjang itu suba. Udahnya maya anak aku agak ni. Udahnya udah anak aku cukup umur school. Aku dia aba kapit, aku berhenti ngagak puak kumo. Laban aku bisa pengawal bekai. Aku bisa ngau orang belajar nyait baju, ngagak baju,
Aku bisa buka sipek kedai, buat kapit din. Kira bisa 6 ke 5 tahun aku dia buat kapit, jaga anak ke sekolah. Udahnya, kira berapa tu. Abang laki aku kerja buat camp, dia bisa buka kantin buat camp. Dia parai, aku pakai kem-kem, nanti ya jaga kantin dia. Currently, Dapong's primary residence is at the camp, and she visits the longhouse only occasionally. At the canteen, she sells goods on credit to camp workers and boat crewmen. The canteen also provides a gathering place for the camp. Banyak aku buat camp din, buat canteen. Aku start baru agak kuat pomok. Subah kami masa 20 tahun dulu, kami guna amat ke pomok. Laban subah kami selalu bergawai. Kan dia tu udah bertukar. Laban orang ketuainya udah parai. Kami ke baru tu nak tentu nemu pasal gawai. Tambah mega dia tu lemamang udah kurang. Laban sidaknya udah tuai, mayung sidak udah parai. Ande ai pelat nge aku dia igat katup walanjat bedau tiga buah budak. Ada pengang duduk, ada pengang. Kurang ke baru dia tahu nak nemu susah lah pajau lemah bang tu. Nada orang nganti sida. Ke rumah panjai kami di tahu semua dalam sepintu sepintu. Semua bisa puak kumuk mangga. Semua agak puak kumuk mangga. Laban nanti dari puak kumo kita malu. Laban lebuh maya gawai, laban bisik miring, mesti kena puak kumo. Laban dia tu semua nak biak sekol. Tidak nak dia berbuah panjai, tidak nak ada masa belajar agak puak kumo. Aku bisik anak induk dua ikau, tak seruai nak demu agak puak kumo. Laban nak ada hari belajar. Udah sidak ya ambil sekolah, sidak ya kerja. Sidak nada dia berumah panjai di itu. Sidak semina daftar yang berumah panjai, maya bisa cuti, ya maya bisa, maka bisa kurang parai lah kami, maka kami sendiri. Laban ngagak pokumo itu, nak boleh belajar satu hari, dua hari. Mesti lama. Laban mayu. Mayu jalan juga. Nanti maya bisa peluang. Angkailah aku bisa kak ngajar anak aku agak pokumu. Nanti tidak ya bisa peluang nu belajar. Nanti ayah pelat nge aku dia igat satu bualan jat. Bedau tiga buah budak, ada pengang duduk, ada pengang, pengang ini, ya pengang.